berjumpa kembali dengan kami, tim pemandu Museum Kesejarahan Jakarta. Kali ini saya berada di Museum Prasasti, ya. Nah, ini ada tulisan Museum Prasasti. Saya Alex, ya, sebagai koordinator turis guide UP Museum Kesejarahan Jakarta dan juga ketua IPI. Kali ini ditemani oleh tim pemandu Museum Prasasti, yaitu Kakak Ipin dan juga Om Yudi, ya, ganteng dan cantik. Nah, pada kali ini, ya, kita membuat tour khusus, yaitu night tour, ya. Apabila teman-teman, sahabat museum penasaran seperti apa sih night tour atau wisata malam di Museum Prasasti ini, nanti Bapak Ibu, ya, teman-teman bisa menyaksikan langsung bagaimana ini, karena museum ini merupakan bekas kuburan, ya. Ya, nanti kita jelaskan di dalam aja, ya. Nah, baik pemirsa, apabila Anda penasaran, yuk kita ikutin seperti apa sih di dalamnya itu. Yuk kita langsung saja, ya. Nah, pemirsa, sahabat museum, kita telah sampai di dalam museum. Namun kita tanyakan dulu yuk sama Pak Yudi, ya. Om Yudi, tolong ya. Jelaskan sebenarnya apa sih ini Museum Prasasti isinya ini. Jadi pemirsa itu penasaran gitu loh. Jadi begini Pak Alek, Museum Prasasti ini adalah salah satu museum outdoor Jakarta. Oh gitu. Ya, jadi koleksi kita ini berada di luar ruangan. Di luar ruangan. Betul. Ya. Kenapa disebut museum outdoor? Karena awalnya tempat ini adalah pemakaman khusus untuk warga asing. Kuburan. Di Batavia. Betul sekali. Masih ada juga yang asli belum dipindahkan. Jadi yang masih asli koleksinya itu kita sebut Prasasti Nisan in situ. Itu sebanyak 32 buah. Tapi yang terhati, pada tahun 1975, Pemprov DKI yang pada saat itu dipimpin oleh Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan memerintahkan untuk mengangkat semua jenazah. Dulu katanya ini adalah pemakaman jati kober, ya? Kebun jahe kober, ya. Dulu banyak kebun jahenya atau gimana sih? Jadi kebun jahe itu nama wilayah. Ada gitu. Kebun jahe, kebun kacang, kebun jeruk. Nah, kebetulan di sini ada kebun jahe. Iya, saya punya ada kebun kosong. Ya. Jadi kober itu dari kata kuburan bersama. Makanya disingkatnya kober. Waduh, menarik sekali ya di zaman Belanda. Iya. Tapi ngomong-ngomong katanya ada lonceng di sini, ya. Iya, kebetulan. Nah, coba lonceng-nya. Gimana coba bunyinya, ya? Bunyinya. Nah, pemirsa, sahabat museum, ini adalah lonceng yang biasanya dulu digunakan untuk apa, Om Yudi? Jadi kita sebut di sini lonceng kematian. Jadi kenapa? Kalau ada yang mau dimakamkan, ya, itu loncengnya dibunyiin. Betul. Sekali bunyi, apa itu tandanya? Jadi kalau tiga kali, jenazah itu sudah sampai di pinggiran Sungai Krukut. Oh, dulu pakai perahu mereka kirim jenazah ke sini dari kota Batavia. Ada apa namanya? Iring-iringan. Terus ada apa namanya kereta itu, ya? Betul. Jadi tiga kali itu memberi tanda bahwa akan ada pemakaman. Jadi seluruh petugas akan mempersiapkan upacara pemakaman. Begitu, ya. Nah, kalau lima kali bunyinya gimana? Untuk apa? Jadi hanya tiga kali aja, Pak. Nah, kalau terus-terusan berarti upacara pemakaman sudah selesai dan jenazah sudah siap diantar ke liang lahat. Nah, proses pengantaran itu baru diiringi dengan lonceng. Tapi sekarang nggak pernah dibunyiin karena nggak ada yang dimakamkan di sini lagi. Betul sekali. Oh, gitu ya. Nah, Pak Yudi, kita kok penasaran seperti apa sih makamnya yang di sini? Yuk, kita langsung ke sana aja, ya. Ya. Sekarang ini kita sebutnya sudah prasasti nisan, Pak, bukan kuburan, ya. Iya, karena kalau kuburan prasasti, ya. Betul. Karena kalau kuburan nanti saya jadi dipanggil gaet. Oh, masih gitu. Kuncen. Kamu kayak kunci banyak enggak sih nanti? Ya, jadi gitu. Pemirsa, sahabat museum, Pak Yudi ini sudah bekerja di Museum Prasasti ini sebagai pemandu sudah 23 tahun, ya, katanya. Lama banget, ya. Kalau Mbak Iin sudah berapa? 10 tahun, ya. Nah, nanti tolong Mbak Iin jelaskan juga, ya, yang apa namanya
kan kalau Mbak In kan perempuan, jadi di sini katanya ada apa namanya yang apa nangis patung apa ya? Menangis. Patung menangis. Aku nggak tahu kaying atau apa nggak tahu. Pokoknya mungkin pokoknya mereka sedih. Patung putih saya pernah lihat sih. Ya. Yuk pemirsa, sahabat museum, kita langsung aja menuju ke koleksinya ya. Nisan apa koleksi sih? Prasasti Nisan. Oh, Prasasti Nisan sama Wai atau apa? Sok atuh lah, terus yuk. Mari. Yuk. Pemirsa, sahabat museum, kita sekarang sudah berada di depan Nisan, koleksi Nisan ya. Prasasti koleksi Nisan, ini seorang ibu atau perempuan yang jelas. Coba Mbak In, tolong jelaskan gimana sih? Ini adalah salah satu koleksi museum Prasasti, yaitu kita sering namanya itu adalah sebagai patung menangis atau Lady Kaina. Ini patungnya dibuat untuk merefleksikan seorang atau menggambarkan seorang pengantin baru yang kemudian meninggal sama suami. Dulu pengantin baru nih, iya, meninggal. Betul, Pak. Coba kita lihat dekat kayak apa sih? Masya Allah. Ya, siang sama malam sama ini berarti. Sama. Enggak berubah. Oh, enggak ya, enggak pernah bangun ya. Ini terbuat dari apa koleksinya Mbak In? Dari batu marmer. Marmer ya, mahal juga ya kalau dipikir ya. Boleh juga dikiloin ini. Kayak kita kan. Nah, berat, Pak. Beratnya kira-kira berapa? Udah pernah nimbang belum? Belum pernah, Pak. Jadi intinya prasasti ini menceritakan tentang seorang perempuan yang sudah menikah terus meninggal. Suaminya meninggal karena sakit malaria, akhirnya dia nggak kuat menahan kesedihan. Dia juga akhirnya bunuh diri. Ikutin suaminya. Oh gitu ya, kasihan juga kalau dipikir-pikir ya. Nah sekarang mana lagi, coba Pak Yudi nanti langsung menuju ke prasasti lain ya. Terima kasih Mbak In ya telah menjelaskan night tour ini, karena memang pemirsa atau sahabat museum atau teman-teman itu penasaran sebenarnya kalau night tour itu seperti apa sih di museum prasasti gitu. Jadi ternyata ya sama aja, nggak ada perubahannya, siang dan malam tetap aja tidur, patungnya juga tetap berwarna putih. Jadi jangan khawatir pemirsa ya, sahabat museum ya, siang dan malam sama aja, nggak serem. Yang serem guide-nya Alex sama Iin ya. Yuk kita lanjutkan ke koleksi berikutnya. Yuk. Ini kaitannya ya, Om Yudi? Iya, betul sekali. Ini yang kok agak kecil ya, ini ya? Apa namanya? Untuk apa sih, Om Yudi? Jadi, Museum Prasasti ini mempunyai koleksi 3 kereta. Tiga. Jadi yang kiri dan kanan, ini kereta pemberian Pak Jokowi ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ya. Dari ketiga kereta ini, yang masih asli kereta untuk mengangkat jenazah, ini ada yang tengah ini. Tengah, betul. Coba kita lihat yang tengah nih. Bedanya, apa namanya? Oh ini yang untuk apa namanya kusir ya? Iya betul. Ini kusirnya ada di atas. Ya, jadi kereta tinggi banget Om. Iya. Jadi kita bisa lihat tempat duduknya ini, dusunnya sampai. Terus ada kasanya tuh belakang. Iya. Karena peti jenazahnya ditaruh di dalam. Oh, jadi kayak covid itu gitu ya? Tidak, tapi ya pada saat itu mereka, kalau orang Eropa itu kan memakamkan jenazah itu menggunakan peti. Oh begitu. Nah, udah sih penarik kereta jenazah ini yang pada saat itu digunakan dari pinggiran Sungai Krukut ke sini, itu jumlahnya berdasarkan tingkatan sosial. Oh, jadi yang darah biru itu bisa ya, 6 kuda. Pokoknya kalau derajatnya lebih tinggi, kudanya pasti lebih banyak. Ada keturunan darah biru, terus kalau saya keturunan darah hitam, berapa kudanya nanti kalau meninggal? Nanti terserah balik aja, tinggal di pesan. Oh, bisa pesan ya. Tapi bagus juga ya, panjang ya. Iya, di dalamnya ini kita masih bisa mengamankan peti jenazah yang masih asli. Dan itu buatan perusahaan Bedville Casket Company. Masih asli dari zaman Belanda? Betul. Tapi kita nggak bisa lihat ya. Jadi, udah malam soalnya. Peti jenazah itu buatan perusahaan luar negeri yang saat ini ada di Amerika. Amerika. Batu nisannya mereka impor dari Italia, yaitu Marmer Carrara, sedangkan peti jenazahnya itu impor dari Italia. Jadi banyak ya sebenarnya di sini, maksud prasasti-prasasti nisan yang kayak tadi yang Kak Iin jelasin, yang nangis ya. Ya. Nangis. Siang dan malam sama kan, masih kan enggak ada bedanya kan. Ada bedanya. Oh, pemirsa, sahabat museum, ternyata museum prasasti itu siang dan malam sama
aja ya, jadi jangan takut. Yang serem itu kan kayaknya Om Yudi sama aku Alek ini serem-serem ya. Kalau ini enggak, ini bidadari ya. Tapi kalau malam enggak tahu deh ya, karena kakek ini ya pakai cadar. Jadi banyak ya Om Yudi ya koleksinya ya. Iya betul. Macam-macam ada apa namanya tubuh, patung, pokoknya bisa. Tapi katanya masih ada kasih belum pernah dipindahkan tuh ada ya? Iya, hanya kepingan. Hah, ada di dekat sini. Ya, hanya satu prosesnya. Kita lihat ya, boleh enggak nanti? Nasinya masih ada satu saja. Kita lihat yuk. Kita lihat ke sana yuk. Yuk. Kita langsung aja agak gelap ya. Om Yudi, depan deh. Soalnya aku di tengah, aku di tengah. Ya, aku di tengah. Ini kamu belakang. Ya. Yuk, sahabat museum. Kita lihat yang masih asli. Ya. Kalau ini ada rumah ini dalamnya apa Om? Ya, ini coba lihat ya. Kita sebutnya mausoleum Alek ya. Hah? Apa itu namanya? Mausoleum. Apa itu mausoleum itu? Jadi bangunan atau mausoleum? Mausoleum. Jadi bangunan untuk menyimpan peti-peti jenazah. Oh. Bisa dibuka Om, coba Om. Bisa, Pak. Pemirsa, kita akan coba membuka ini ya. Apa? Kakak Indrani ya, buka ya. Isinya apa Om? Kosong, bukan musola. Bukan. Sahabat museum, ini isinya kosong jadi untuk menyimpan peti jenazah. Peti jenazah. Ini ya. Keluarga family ACW Van Helden atau Ambrosius Johannes Wilbrodus Van Helden. Kok apa sih Om? Itu kan bahasa Belanda. Ya, nama-namanya di sini memang prosesinya milik orang Belanda Pak. Oh, jadi Om bisa bahasa Belanda juga ya? Ya. Saya dulu pernah belajar tapi lupa ingat. Just only Bekraven ya, begitu ya. Baik pemirsa, sahabat museum, ternyata luar biasa ya pada kita menelusuri di night tour atau wisata malam ini ya bersama kedua pemandu museum prasasti Kakak Iin ya yang cantik jelita. Cuman kecantikannya nggak terlalu terbuka karena masih pakai cadar ya. Terus Om Yudi yang sudah menjadi kuncen di sini karena udah kurang lebih 23 tahun di sini ya, tapi dia nggak megang kunci, enggak. Jadi apa namanya sekarang nggak jadi kuncen, jadi pemandu ya. Betul. Nah kalau kuncen kan kuburan, ini kan udah bukan kuburan lagi gitu ya. Baik ke pemirsa, sahabat museum, saya kira udah malam ini ya, kita cukupkan sekian wisata malam kali ini di Museum Prasasti. Semoga dapat menambah wawasan ya untuk para sahabat museum, teman-teman semuanya. Kami atas nama tim kepemanduan dari Unit Pengelola Museum Besar Jakarta mengucapkan selamat malam karena sudah malam ya. Yeah. Tetap salam museum di hatiku. Oke.